Ya, jadi pemirsa, di sini itu terdiri dari banyak kontingen dan masing-masing kontingen itu terdiri dari dusun-dusun yang mewakili setiap desa yang hadir di sini. Dan mereka itu membawa kontingennya dengan ciri khasnya masing-masing. Dan tadi bisa kita lihat ada yang membawa bentungan, ada yang membawa obor, membawa lampion, membawa lilin dan lain sebagainya. Dan seperti apakah kelanjutan dan keseruannya? Ikuti terus perjalanan aku dan kita langsung cus yuk. Kenapa sih? Oke, terus. Jadi kita tuh waktu itu kita bukannya apa-apa.
Kenapa sih kok semarak banget gitu ya untuk menyambut hari raya Idul Fitri? Itu kan karena ini di agendakan satu tahun sekali, makanya kita memeriahkannya satu tahun sekali. Jadi antusiasnya itu semakin ada dia satu tahun sekali. Selain dari antusiasnya nih, kan kalau kita tadi Abang udah bilang kan ini pembuatan beduknya sendiri itu lebih dari 7 hari. Kita lihat di belakang ini, di barisan kontingen ini ada Al-Quran.